wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik. Amin. Bersama Bu Ria, kita akan belajar kembali matematika. Tetapi sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberi kemudahan dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Bagaimanakah kesebangunan yang berlaku pada segitiga siku-siku? Kita akan bahas ya teman-teman. Pada gambar berikut terdapat segitiga siku-siku BAC. Dan kalau kita lihat pada segitiga siku-siku BAC terdiri dari beberapa segitiga siku-siku. Yang pertama, segitiga BAC, ADC, dan BDA. Kita akan membandingkan ya teman-teman segitiga siku-siku yang ada. Yang pertama, kita akan membandingkan segitiga BDA dengan segitiga ADC. Dari segitiga yang ada, maka didapat perbandingannya. Untuk sisi-sisi yang bersusayan, AD per CD sama dengan BD per AD. Ketika kita kali silang, maka didapatkan AD kuadrat sama dengan BD dikali CD. Yang kedua, kita bandingkan segitiga DBA dengan segitiga BAC. Dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, AB per BC sama dengan BD per BA. Setelah kita kali silang, maka didapatkan rumus AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Dan yang terakhir, kita akan bandingkan segitiga ADC dengan segitiga BAC. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, AC per BC sama dengan CD per AC. Dan ketika kita kali silang, maka didapatkan AC kuadrat sama dengan BC dikali CD. Nah, teman-teman, dari perbandingan-perbandingan yang tadi, kita bisa membuat sebuah rumus yang populer disebut dengan rumus air mancur. Bagaimana rumusnya? Kalian simak ya. Teman-teman, berikut adalah rumus air mancur yang berlaku pada kesebangunan khusus segitiga siku-siku. Ibu berharap kalian dapat memahami konsep pembentukan rumusnya dengan memperhatikan tanda panah pada gambar. Sehingga apabila pada soal diganti hurufnya, kalian tetap bisa membuat rumus air mancurnya. Kita akan ke contoh soal ya teman-teman. Contohnya sebagai berikut. Kita diminta mencari berapa nilai AD. Baik, kita gambarkan terlebih dahulu segitiga siku-sikunya. Lengkap dengan rumus air mancurnya ya teman-teman. Lalu kita masukkan nilainya. AC-nya 40, BC 50. Kita mau mencari AD. Masih ingat rumusnya? AD kuadrat sama dengan BD dikali CD. Tapi kalau kita lihat nih teman-teman, BD dan CD-nya belum ada nilainya ya. Maka kita tidak bisa langsung menghitung. Yang pertama, kita harus mencari dulu nih teman-teman, nilai BD. Masih ingat rumusnya? Untuk mencari BD, kita bisa menggunakan rumus AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Nah, tapi nilai AB-nya belum ada nih. Kita bisa mencari teman-teman, karena segitiganya siku-siku dengan nilai sisinya 40 dan 50, maka sisi yang satunya ingat masih berapa? Ya, sisi yang satunya adalah 30 cm. Pakai triple Pythagoras ya teman-teman. Yuk, kita masukkan nilainya. AB-nya 30, lalu BC-nya 50, BD-nya mau dicari ya. Maka menjadi seperti ini hitungannya. Dan BD-nya sama dengan 900 dibagi 50 sama dengan 18. Kita sudah tahu BD, sekarang kita mau mencari CD-nya. Nah, pakai rumusnya ini teman-teman. CD sama dengan CB dikurang BD. Nah, CB-nya sudah tahu tadi 50, lalu BD-nya 18. Maka CD-nya sama dengan
32 cm. Sekarang kita sudah bisa menggunakan rumus yang pertama, yaitu AD kuadrat sama dengan BD dikali CD. Kita masukkan nilainya, BD-nya 18, CD-nya 32. Maka AD kuadrat sama dengan 576. Untuk mencari AD-nya saja, tinggal kita tarik akarnya ya teman-teman. Maka AD sama dengan 24. Jadi panjang AD-nya 24 cm. Alhamdulillahirobbil alamin, kita sudah selesai membahas materi kali ini. Semoga mudah untuk kalian pelajari dan pahami ya teman-teman. Jangan lupa tetap terapkan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan dilengkapi dengan 2I. Jaga iman, jaga imun. Kita bertemu di pembahasan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.